Dan sudah pasti kemenangan Nick Muhammad Abdul. Nick Abdul Aziz menandakan bermula episod baru perjuangan Barisan Pemuda dalam meneruskan legasi kepimpinan parti. Dan sudah pasti harapan tinggi diberikan di peringkat akar umbi dalam melihat hala tuju termasuk agenda dan juga survival parti sebagai rakan dalam pakatan. Mengulas soal ini di talian, kita bersama dengan penganalisis politik UNISEL, Profesor Madya Dr. Syarudin Badarudin. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Doktor, sebelum kita melihat kepada gerakan pemuda dalam PAS ini, kita ingin bertanya dululah satu soalan pembuka kata. Adakah gelombang sama akan dilihat dalam pemilihan PAS pusat esok berdasarkan apa yang kita lihat kepada keputusan di Dewan Pemuda PAS pada hari ini, Doktor? Ya, pada terima kasih. Kalau kita lihat dari kemenangan kepada bulan yang sokol Nick Abdul dalam kepimpinan pemuda yang baru berjalan hari ini, maknanya menunjukkan bahawa terdapat apa yang dinamakan sebagai blok voting, iaitu satu kemenangan kepada kumpulan-kumpulan tertentu dalam suatu perjuangan politik. Dan kalau kita lihat, maknanya adakah dia akan memberikan kesan kepada politik, kita harus tengok nature yang berbeza antara satu kelompok dengan satu kelompok yang lain. Nature itu bermaksud berkemungkinan dalam konteks perwakilan yang umum itu dia lebih matang. Tapi bagi pemuda, sebagai contohnya, mungkin dia ada pendirian-pendirian tertentu yang terpaksa dihalangi. Tetapi sedikit sebanyak bagi saya, ada juga kesannya kemungkinan apa yang berlaku adalah apa yang berlaku kepada kemenangan pemuda itu sedikit akan memberikan kesan. Tetapi bagi saya, dia bukanlah satu kesan yang mutlak dalam konteks politik. Doktor, bagaimana Doktor melihat daripada segi bentuk gerakan pemuda PAS dalam politik Malaysia selepas ini, terutama daripada segi pengaruhnya sendiri, Doktor? Begini, oleh kerana perdebatan ini telah berlangsung selama hampir setahun, jadi inilah dia punya natijahnya dari apa yang berlaku sejak tahun lalu. Dan bagi saya, kemungkinan dalam apa yang berlaku adalah akan terdapat beberapa arah ataupun hala tuju tertentu yang akan ditentukan oleh pemuda PAS. Tetapi kita harus mengakui bahawa kelangsungan perjuangan pemuda PAS itu juga bergantung kepada performance yang mereka akan buat dalam tahun dua ini. Kalau sebagai contohnya, sebagai satu kelompok, kita menunjukkan performance yang baik di mata masyarakat dan juga di mata pengikut-pengikut PAS sendiri, berkemungkinan apa yang berlaku adalah suatu perbezaan nanti daripada sudut perjuangan. Kalau kita lihat apa yang berlaku dalam kelompok yang menang ini, apa yang berlaku adalah kemenangan total satu kelompok. Jadi kerana itulah bagi saya, seperti mana saya sebutkan tadi, bahawa kemenangan yang berlaku itu adalah kemenangan kepada blok voting. Dan ciri-ciri itu mungkin akan berlaku nanti dalam pemilihan umum nanti. Okey, baik. Terima kasih, Doktor. Ya. Berkongsi pandangan bersama Awani 745. Kita pun tak ada banyak masa untuk nak mengulas lanjut. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.